Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo juga ikut menanyakan komentar calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto terkait putusan Majelis Etik MK. Prabowo menanggapi dirinya patuh pada hukum dan tegakkan konstitusi. Terima kasih komitmennya Pak Prabowo luar biasa. Tapi dalam konteks kekinian saya terpaksa, ini mohon maaf Pak ini, terpaksa sekali saya harus bertanya, apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK itu? Itu aja. Ditahan dulu Bapak, apakah ada yang ditambahkan selain itu? Cukup. Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturan yang sudah jelas, kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu, Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Jadi saya kira itu.